Ah, udah beres makannya? Oh, sih. Jadi kalau sup di hotel itu banyak macam. Sup hotelnya makan sup hotel. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita itu mau ke Bandung teman-teman dari Sukabumi ya. Kita mau ada acara table manner ke Hotel Papandayan. Jadi kita itu dua bis, ini bis dua, bis satunya di belakang. Ini dia. Jadi ini table manner di Hotel Papandayan ya. Nanti sampai ketemu di hotel ya teman-teman. Jadi sekarang kita itu udah nyampe di hotel dan ini ruangan kita. Tuh. Lihat. Ruangannya lumayan besar, jadi acaranya bakalan di sini. Tapi yang lain lagi ganti baju, kita tunggu dulu ya. Kita sambil keluar. Kita itu udah mau mulai acaranya. Pak Mansur, halo. Jadi bentar lagi kita akan mulai kegiatan acara table manner-nya. Mungkin pembukaan dulu kali ya. Yang terhormat tim manajemen dari The Papandayan Hotel, yang terhormat Wakil Rektor Bapak Julkarnain SEMSI, yang terhormat Pak Cek Gunawan SEMM, dan yang saya banggakan, yang saya cintai seluruh mahasiswa-mahasiswi Institut Manajemen Wiata Indonesia. Sekarang kita tur hotelnya ya. Ini ada kolam renangnya. Tuh kolam renang. Saya izin jelaskan mungkin sedikit ya. Kebetulan ini termasuk apa? Jangan laut panas. Jadi kita itu dibagi 4 ya teman-teman. Baik. Saya mohon maaf izin sedikit. Oke, sekarang kita pindah posisi. Bapak. Jangan malu-malu di amat ya. Ini kayaknya tempat breakfast dan tempat makan. Kita ke ruangan depan. Oke, kita ke sini ruangan. Ini kayaknya tempat restorannya juga deh. Iya, ini tempat restorannya. Ada apa lagi sih?
Ini apa ya? Kayak minuman gitu. Oke, kita coba masuk sini. Ini dia kamarnya. Cocktail sauce and cream. Ya. Itu. Jadi makannya tinggal dimakan aja. Tusuk kalau mau dipotong-potong dulu, potong-potong dulu baru masukkan. Sering kayaknya. Gini kan sering makan di hotel ya. Lebih elegan Pak. Ya ini kalau lagi ini pasti maju dong kepalanya kamu di mana iya maju sih. Oh, nah itu yang harus biasakan. Saya takut jatuh sini. Ini sup tong minta disamuan ya. Jadi kalau sup di hotel itu banyak macamnya ya, ada cream, ada clear ini ya. Terus ada puré, ada tik. Saat Anda makan, Anda megang itunya enggak ada masalah, jadi jangan kaku dia menjadi tangan kiri ngakil gitu. Santai aja pegang gitu ya. Jadi jangan gini, kayak tangan kirinya dia menjadi kayak diikat. Santai ya. Pegang telinganya. Jangan telinga temennya, telinga mangkoknya. Orangnya kurang mulai. Kayaknya pemasuk kurang suka nih. Ini rumahnya rasanya kurang suka ya. Terlalu creamy. Silakan kalau mau dipoto dulu ya, kamu foto itunya foto. Kenapa harus ada E-nya? Susah motong takut ngaclong nih. Oke, saat Anda memotong steak, ingat potong makanan yang mau dimakan. Jadi bagian empat yang mau dimakan yang dipotong, bukan bagian yang tidak dimakan, yang dalam artian yang lebar. Saat Anda mau memotong, deketin dan jadi putar-putar gak apa-apa makanan sendiri kok. Ya, maksudnya makanan ditarik kalau kita tulis. Ya. Oke. Megangnya seperti megang raket. Ya, sama kayak appetizer. Nah, ini. Sudah kelihatan dia terima. Serius, Pak? Saya goyang. Pesan banget
bajunya? Ya asin. Asin ya? Oke, okay. Ucapin. Oke, okay. Jadi potongnya itu satu, jangan ditekan-tekan tapi digoyang gergaji. Mana bagian yang dimakan ditusuk, lalu potong di belakangnya gantungnya. Jangan potongnya jauh-jauhan, ya. Oke, okay. Kalau makanannya kejauhan, putar pakai alat makannya deketin, ya. Oke, okay. Begini posisinya. Nah, it's nice. Oke. Okay. Ah, udah beres makannya? Oh, segitu dulu, sabar. Tenang. Oke. Okay. Bisa? Megang sepegal raket, ya. Coba gimana motongnya? Nah. Yang mau dimakan. Ya, kalau kamu ditusuk gini, potong di sini. Kanan ya, oh. Kalau yang dimakan, ya. Jangan ditarik-tarik, ya. Pakai ini, ya. Ya, ya. Ini well done, well done. Siapa yang dibayang merah, Pak? Ini merah. Sudah mulai enjoy ini. Kalau motongnya ditekan tapi gak digergajikan, hancur jadinya. Tapi kalau kalian bener, hasil cuttingnya itu bagus. Ya, kayak gini rapi. Oke, okay? Kelihatan kalau motongnya aja ditekan doang, tak. Sehingga iya, hancur. Enjoy, santai, relax. Chef Juna lagi mencoba di shot. Cender kulit. Kiwi, mango, mango atau peach, peach. So, kalau kamu ada botol. Ya, Pak Mansur. Yang gimana? Jengkol bukan nikmat banyak. Ke BT ya. BT. Terima kasih. Kita tuh udah beres acara table manner-nya. Jadi sekarang kita mau lanjut ke jalan-jalan lagi. Jadi udah beres ya table manner-nya. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa untuk follow, komen, dan share link-nya.